Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, apa? Hi everyone, welcome back to my channel, Aldek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini, kembali lagi di review jujur, buy or buy. Dan produk yang bakal gua review adalah eyeliner, harganya di bawah 100.000, dan ini produk lokal yang katanya tidak mungkin terhempaskan saat badai datang. Saat badai menghadang, tutut, aku kan tetap selalu. Kalau teman-teman penasaran gimana review jujurnya, nonton sampai habis dan jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Ini gue baru pakai alis sama lipstick doang. Sekarang gue mau unboxing dulu. Ini paketnya ditarik gitu. Terus ini ada kayak gamesnya. Oh, ada talinya tadi buat ngambil eyelinernya. Terus ini kayak labirin. Ada barcode-nya. Tadi gue baca dulu ya. Jadi ini ternyata permainan labirin gitu. Lo harus start dari sini. Gimana caranya untuk sampai ke Black Diamond ini. Anyway, gue mau kasih lihat dulu nih, Gobang Eyeliner Ultra Waterproof Elegant gitu ya, warnanya hitam. Dia tuh kayak apa ya? Kalau mau tutup tuh harus bener-bener yang kencang gitu loh. Dan ini kesukaan gue banget karena dia bentuknya spidol yang runcing. Kita coba ya, garis tipis aja di tangan. Oh, wow, pekat banget warna hitamnya. Kayak kajal-kajal dari India gitu warnanya. Sekarang kalau dibikin tebel. Oke, gue mau coba usap-usap pakai tangan. Apakah ini eyelinernya bakal geser? Wow, ini sama sekali nggak geser eyelinernya, guys. Gokil, gokil. Sekarang mau gue ulas pakai air, air minum biasa. Aus. Jorok banget gue. Ini dikasih air. Wah, gila. Sama sekali nggak luntur, cuy. Sekarang gue mau cobain pakai air softlens. Sekarang kan biasanya kalau yang pakai softlens terus pakai eyeliner, eyeliner suka geser kan kalau kena airnya. Dan ini sama sekali nggak geser. Wadaw. Yang ketiga gue mau pakein micellar water. Demi apapun ini. Oke, jadi kalau pakai micellar water, ini tetap nggak geser, tapi ada smudge-nya gitu loh. Gua rada panik sih kalau pakai micellar water nggak bisa kehapus dengan hakiki ya. Sekarang kita cobain pakai remover makeup. Nah, ini makeup remover yang ada oilnya, jadi bukan tekstur cair gitu ya. Ini harus hilang sih, harus hilang. Oke, dia hilang, tapi memang rada susah gitu loh buat ilanginnya. Oh, akhirnya hilang juga. Gue pikir tadi nggak bakalan hilang selama-lamanya tuh nggak sih. Kalau teman-teman tahu, kalau pak mata gue tuh emang berminyak, tapi nggak berminyak yang segimananya gitu loh. Lebih berminyak di bagian T. Biar eyelinernya lurus kayak jalan tol, tarik garisnya pelan-pelan. Tapi kelopak matanya jangan ikut ditarik ya guys, supaya nggak cepet keriput. Oh, gue paham sih ini kenapa banyak yang suka model eyeliner kayak gini. Karena ini tuh eyelinernya dia presisi, tapi kuasnya tuh nggak keras gitu, tapi nggak letoy. Jadinya dia bisa tegak berdiri. Terus glidingnya juga smooth, nggak ngadat-ngadat. Kayak perjalanan cinta loh. Ini gue udah selesai pakai eyelinernya, super gampang banget. Sekarang gue mau touch up muka dulu, mau pakai BB cushion dan lain sebagainya. Dan gue bakal uji ketahanannya abis ini. Oke? Jangan di skip videonya. Oke guys, ini udah selesai makeupnya. Makeup yang kayak gini tuh udah sering banget gue bikin. Kalau teman-teman pengen belajar makeup yang kayak gini, gampang banget. Tinggal nontonin video-video di YouTube gue. Tapi di makeup kali ini gue nggak pakai maskara karena gue takutnya nanti jadi kecampur. Nggak tahu antara maskaranya yang luntur atau eyelinernya yang luntur. Terus gue mau pakein touching dulu di bawah sini. Gambar apa ya di sini ya? Gambar celurit kali ya, bagus. Nanti ntar dikira tukang begal. Oke guys, ini dia makeup.
makeupnya yang bakal gue pakai seharian ini. Kita bakalan coba nih ya, Gobang Eyeliner Ultra Waterproof Liquid Eyeliner ini tahan berapa lama. Sekarang gue mau ke bank dulu, abis itu gue mau makan. Pokoknya teman-teman ikutin videonya sampai abis, baru kita bisa tahu ini reviewnya buy or buy. Oke? Lagi mau ke bank dulu. Baru selesai ngurusin dokumen di bank, tapi gak bisa nge-record. Iyalah ya di bank gitu kan, gak mungkin nge-vlog. Sekarang mau makan dulu. Oke, hari ini kita mau makan. Aduh, pokoknya udah ngiler banget. Dan di sana ada teman gua yang udah dari SD gak pernah ketemu. Jadi ini kayak reunian gitu. Hai, jadi ini Cempaka, teman SD gue. Bayangin dong teman SD. Udah berapa tahun kita gak ketemu? Ini udah, sekarang kita mau makan dulu nih guys. Ada Eyang juga. Halo Eyang. Enjoying the petai. Oh, enjoying the petai. Halo Mas. Halo tuh. Kita makan dulu ya. Jadi ini makeup gue asli, ini udah mulai berminyak nih bagian T-zone-nya, tapi eyelinernya eyelinernya sama sekali nggak smudge, padahal ini udah minyakan. Sekarang gue mau balik dulu ke rumah, ikutin sampai habis ya. Kita mau pulang sambil nyemil dulu. Guys, gue udah sampai rumah bersama Mr. Ashley. Jadi ini makeup gue, teman-teman bisa ngeliat sendiri kulit gue tuh kan memang kombinasi ya berminyak di daerah T. Tapi lihat dong, ini eyelinernya masih stay on, nggak ada geser sama sekali. Apalagi tocin gue nih, tompel cinta gue. Masih di situ aja, nggak bleber dong sama sekali. Untuk soal harga, Gobang Ultra Waterproof Liquid Eyeliner ini harganya Rp99.000. Wow, di bawah Rp100.000 ya, dan ini produk lokal guys. So, keputusannya review jujur kali ini buy or buy? Jawabannya buy. Terutama buat teman-teman yang punya kelopak mata yang berminyak, jadinya kan kalau kelopak mata berminyak tuh pakai eyeliner suka bleber kan? Menurut gue sih nih, eyelinernya Gobang juara gel. Tapi balik lagi ya guys, kalau teman-teman punya mata yang super sensitif banget gitu kan, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, ini susah banget buat dihapus. Mana tadi yang bersuara? Tapi kalau teman-teman yang punya mata super sensitif ya, kalau misalkan pakai eye remover gitu suka perih matanya. Seperti yang tadi teman-teman lihat kan di awal-awal video, ini eyelinernya susah banget buat diilangin. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, apa? Subscribe. Subscribe sekarang juga karena ada video baru setiap minggunya. Kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye. Bye-bye, Ashley. Bye-bye. 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 Bye-bye.